Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Al-Qur'an Braille akan dikirimkan ke 3 set untuk daerah Depok, 25 set untuk kota Cilegon, dan 10 set untuk kota Semarang. Nah, ini kita kerjasama dengan IMSA, yaitu dari Komunitas Indonesian Muslim Society in America. Jazakallah khairan atsiran atas kontribusinya dalam wakaf Al-Qur'an Braille. Semoga wakaf ini menjadi keberkahan untuk teman-teman yang ada di IMSA, yang ada di Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Qur'an Braille yang sudah siap untuk dikirimkan ke 3 titik, yaitu tadi yang ada di Cilegon, Depok, dan Semarang. Terima kasih atas dukungannya dari teman-teman IMSA. Semoga ini bisa menjadi keberkahan untuk teman-teman IMSA dan bermanfaat untuk teman-teman tunanetra. Dan semoga dari wakaf Al-Qur'an Braille ini menjadi pahala jariah untuk teman-teman IMSA, baik yang berada di Indonesia dan yang ada di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muti. Saya salah satu peserta training baca Al-Qur'an Braille dari Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Cirebon. Saya akan membacakan surat Al-Mulk dimulai dari ayat 5 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kifai, Ketua DPC Perkumpulan Kota Cilegon, mengucapkan terima kasih kepada Unima Kupois dan IMSA yang telah memberikan Al-Qur'an Braille kepada anggota kami 25 orang. Semoga Al-Qur'an Braille ini bermanfaat pada
kami dan kami bisa membaca dengan lancar, dan apa yang diberikan dari saudara-saudara kami menjadi ladang amal jariah kita semua. Atas pemberiannya kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Umi Maktum Voice dan juga Insa yang telah memberikan bantuan berupa Al-Quran Braille kepada saya. Semoga dengan adanya bantuan Al-Quran Braille ini semakin membantu saya untuk lancar dalam membaca Al-Quran, dan semoga bantuan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiati dari Kota Semarang. Terima kasih kepada Umi Maktum Voice dan Insa yang telah memberikan kami mushaf Al-Quran Braille. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri, saya dari Kota Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Umi Maktum Voice dan Insa yang telah memberikan saya Al-Quran Braille, sehingga saya dapat belajar Al-Quran Braille lancar lagi. Sekian, terima kasih.